Selamat sore sahabat Intel Farm, teman-teman pegiat bonsai. Dari sekian banyak koleksi pohon di lokasi pameran, ada satu pohon arabika yang menurut saya karakternya luar biasa. Ini sampai tumbuh apa ya? Kayak tumor. Ini seperti ini. Ini barangkali usianya sudah sangat tua, dan biar kita langsung tanya-tanya ke pemiliknya. Selamat sore. Oke. Bapak Gito. Selamat sore. Beliau ini selamat. Wakil Ketua Komunitas Bonsai Kupang. Selamat sore, sahabat NTT Farm. Mantap. Koleksi Bang ini sudah berapa tahun usianya? Ini dari 2001 atau 2002? 2001 2002. Kita 20 tahun. Waduh, sudah lama 2001. Sekali. Ya, 2001. Jadi 2001. Ini sudah mengalami beberapa kali reposisi karena lambis ini termasuk sulit juga dalam pemeliharaannya. Gampang mati ranting tidak? Mati ranting. Ini sahabat bisa lihat, teman-teman bisa lihat. Mm-mm. Ada ranting yang bekas mati. Oh, sini iya. Juga ada. Oh. Iya. Dan ini reposisi yang terbaru, tunas yang terbaru yang saya pelihara sampai seperti ini. Tapi dia termasuk cepat. Tergantung media yang dikasih. Jadi pemupukan biasanya untuk apa namanya menghindari yang namanya mati ranting ya. Itu berkala biasanya berapa bulan sekali? Itu biasanya 3 bulan sekali, kalau kita rutin 3 bulan sekali. 3 bulan sama sekali. Kotoran hewan kohe. Oh, pakainya kohe. Kohe. Nah. Kalau saya biasa lebih familiarnya dengan kotoran sapi. Karena saya lihat di alam, lambis ini memang identik dengan kotoran sapi. Oh, begitu. Iya. Karena ini makanan sapi juga. Itu sudah. Nah, ini kan sudah kurang lebih sudah 20-an tahun. Iya. Kalau sudah 20-an tahun berarti ini koleksi kesayangan berarti. Betul. Bang. Tidak dijual ini. Tidak dijual. Minta maaf. Sudah pernah ditawar tapi tidak dikasih. Sahabat NTT Farm ini sayang ini. Padahal bagus begini cuman tidak dijual. Ini koleksi kesayangannya beliau. Oke, Bang. Ya. Ini harapan Abang setelah pameran ke depan kira-kira seperti apa? Harapannya setelah pameran ini mungkin kita bisa menggali lagi potensi-potensi anak-anak muda, teman-teman, saudara kita, adik-adik kita. Dan mungkin setelah datang melihat pameran ini, kan sebelum-sebelum ini sudah ada pameran-pameran dari teman-teman yang lain. Siap. Mungkin setelah datang di sini, ada minat. Ada minat untuk berbuat seperti ini, saya dukung sekali. Siap. Karena banyak mana positifnya. Siap. Baik, terima kasih Bang Gito. Selamat sore. Salam satu hobi. Salam satu hobi. Ya.